Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang kami hormati DKM Masjid At-Taubah dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan dan tatap muka untuk mempelajari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah mempelajari kitab tauhid. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan kepada orang yang mengikuti beliau dengan yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu kita sampai pada surah An-Nisa ayat 36. Dan sekarang kita lanjutkan pada surat Al-An'am ayat 151, yaitu surat Al-An'am ayat 151. Surat Al-An'am ayat 151 ini, para ulama mengatakan ini adalah Al-Wasaya Al-Ashru Al-Azimah, yaitu 10 wasiat yang besar. Ada 10 wasiat yang besar, yaitu pada surat Al-An'am ayat 151 dan sampai 153. Kita bacakan ayatnya Bapak Ibu. Wa qawluhu, mualif mengatakan, wa qawluhu qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Qul, katakanlah, ta'alau ke sini. Atlu ma harrama 'alaikum, akan aku bacakan kepada kalian ma harrama rabbukum 'alaikum, apa-apa yang Allah haramkan untuk kalian. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ada 10, dan yang pertama kali disebutkan adalah hak Allah, kewajiban seorang hamba, yaitu jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya berkaitan dengan kesyirikan ini Bapak Ibu, ma huwa a'zamul muharramat, apa itu hal yang terbesar yang Allah haramkan? Jawabannya kesyirikan. Apa hal yang terbesar yang Allah larang? Jawabannya kesyirikan. Apa kemungkaran yang paling besar? Jawabannya kesyirikan. Apa itu dosa yang paling besar? Jawabannya kesyirikan. Dosa itu ada dua, kecil dan besar, ulama membagi, dan yang terbesarnya itu adalah kesyirikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Wahai sahabatku, mau enggak aku kasih tahu tentang sesuatu akbarul kabair, dosa yang paling besar? Salah satunya adalah kesyirikan. Kita tahu dosanya paling besar, kemungkaran yang paling besar itu adalah kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Kesyirikan itu Bapak Ibu tuh
pengertiannya sangat gamblang dipahami, sangat mudah untuk kita pahami, pengertiannya ringkas. Ulama mengatakan sarfu ayu nau'in min anwa'in ibadah li ghairillah. Ringkas pengertiannya yaitu memalingkan salah satu di antara bentuk-bentuk ibadah untuk selain Allah. Ringkas pengertiannya, enggak butuh pengertian yang panjang. Jadi kalau ada salah satu ibadah yang kita palingkan kepada selain Allah, maka itulah kesyirikan. Terlepas nanti apakah kesyirikannya besar atau kecil. Jadi ada suatu ibadah, itu adalah alamatnya yang harus kita tuju adalah Allah, apapun bentuk ibadahnya. Nah, ketika kita salah alamat, memberikan bukan kepada Allah, maka itu jalan kesyirikan. Ibadah kita banyak, ada namanya salat, berbagai macam salat, baik itu salat sunnah maupun salat wajib. Ada juga doa, doa itu adalah ibadah. Doa meminta diangkatnya penyakit, kita doa kepada Allah. Doa meminta hujan, kita doa kepada Allah. Doa untuk memberhentikan hujan pun ada, kita doa kepada Allah. Semua bentuk ibadah kita itu adalah Allah yang punya. Qul inna salati wa nusuki, katakanlah salatku, wa nusuki, nusuku, hajiku, wa mamati, dan hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah semata. Ketika kita salah menempuh jalur, maka jalur yang salah inilah yang dinamakan dengan kesyirikan, dan itu yang dilarang. Alla tusyriku bihi syai'a. Yang kedua Bapak Ibu, wasiatnya adalah di dalam surat Al-An'am ini, wabil walidaini ihsana. Tadi berkaitan dengan hak Allah, sekarang berkaitan dengan hak orang tua. Berarti kalau hak orang tua, maka ayat ini berkaitan dengan anak, berkaitan dengan anak. Bagaimana? Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apapun status sosial kita, profesi kita di tengah masyarakat ya, baik kita adalah sebagai seorang profesor contohnya, atau sebagai dokter, atau sebagai direktur, atau sebagai pimpinan di suatu perusahaan, atau profesi-profesi yang keren lain yang lainnya, status kita itu adalah tetap anak. Apapun status sosial kita, kita tetap adalah anak yang dilahirkan oleh ibu kita. Kita statusnya adalah anak. Oleh karenanya, ketika kita sebagai seorang anak, ada wasiat khusus yang Allah berikan. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah engkau kepada ibu bapakmu. Baik berbuat baik secara perkataan maupun secara tindakan. Bagaimana konsepnya secara perkataan? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23. Ini konsep berkaitan dengan perkataan ya Bapak Ibu. Bagaimana konsepnya? Fala taqul lahuma uffin. Ini berkaitan dengan perkataan, ada tiga hal. Pertama, fala taqul lahuma uffin. Jangan bilang uff itu apa ya? Ah gitu.
disuruh sama orang tua, itu aja enggak boleh. Nah, kena. Fala taqul lahuma uffin. Kalau bahasa awaknya mengaceh nak. Ha, yo mengaceh. Wala tanharhuma. Jangan kamu hardik. Pertama tadi jangan, itu enggak boleh dalam syariat. Wala tanharhuma, jangan kita hardik orang tua kita. Meskipun itu is redaksi perkataan kita itu baik. Redaksi perkataan kita itu baik, tapi nadanya yang bermasalah. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Itu redaksinya kan enggak masalah kan sebenarnya. Tapi ketika nada ini diangkat, maka itu yang bermasalah. Fala tan wala tanharhuma. Maka wala tanharhuma ini bisa jadi cara menyampaikannya isinya mungkin baik, tapi cara menyampaikannya ada unsur kandungan menghardik, dilarang dalam syariat. Atau isinya baik atau penyampaiannya baik tapi pedih, juga sama. Isinya sangat pedih tapi disampaikan dengan cara yang lembut, juga bermasalah. Yang ketiga, konsep kita berkata wa qul lahuma qawlan karima. Katakanlah untuk mereka berdua tersebut perkataan yang mulia. Kalau untuk sesama manusia itu ada perintah khusus, Bapak Ibu. Wa qulu linnasi husna. Katakanlah kepada manusia seluruhnya perkataan yang baik. Manusia seluruhnya, baik yang muslim, baik yang kafir, ada perintah untuk berkata baik. Kalaulah seandainya untuk manusia keseluruhan itu kita dituntut untuk berkata baik, apalagi untuk orang tua kita. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Itu mulai dari hamilnya, mulai dari melahirkannya, mulai dari mendidiknya, dan sampai besar perjuangan hidup dan mati. Jadi enggak wajar ini wala taqul lahuma uffin. Itu belum terbalas jasanya perintah ini, Bapak Ibu. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ini berkaitan dengan ungkapan. Perkataan kita konsepnya ada tiga. Enggak boleh. Kalau bahasa Minangnya mangaceh. Tenang beliau. Yang kedua wala tanharhuma, enggak boleh kita hardik. Baik itu redaksinya pada asalnya baik, tapi nadanya tinggi. Yang ketiga adalah wa qul lahuma qawlan karima. Bisa jadi Bapak Ibu berbuat baik kepada kedua orang tua tersebut dengan tindakan. Dengan tindakan, kalau kita contohnya jauh dari orang tua, ya palingan ditelepon atau dikunjungi. Enggak sempat untuk mengunjungi, ada sekarang sarana untuk interaksi ditelepon. Sesibuk itukah kita? Kita jauh dari orang tua, enggak ada nelpon orang tua, enggak ada mengunjungi. Ketika kita nelpon, ketika kita mengunjungi, hati orang tua kita senang dan kita pun dapat pahala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perlu kita garis bawahi bahwasanya orang tua kita ini bukanlah malaikat. Orang tua kita ini adalah manusia biasa yang mungkin memiliki kekeliruan di mata kita. Namun kekeliruan yang dilakukan oleh orang tua kita bukanlah faktor yang menggugurkan kewajiban untuk berbakti
orang tua kita manusia biasa, tentu ada salah. Namun kesalahan orang tua itu bukanlah penyebab gugurnya kewajiban untuk berbakti. Gak mau lagi tegur sapa sama ayah contohnya, dengan alasan ayah itu gak pernah ngasih nafkah. Iya betul, ayah gak pernah ngasih nafkah, itu urusan ayah sama Allah nanti. Tapi urusan kita sebagai seorang anak itu tetap berbakti. Gak mau lagi ngunjungin ibu contohnya, gak mau lagi ke rumah ibu karena ada masalah pribadi kita dengan ibu, itu bukan berarti gugur kewajiban kita. Tahukah kita bahwasanya di dalam surat Al-Luqman Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Di dalam surat Luqman Bapak Ibu, Allah menceritakan itu seorang ibu itu, seorang orang tua itu jatuh ke dalam hal yang paling Allah murkai. Apa tadi? Kesyirikan. Kalau kamu disuruh untuk berbuat kesyirikan, kata ayat, fala tuti'huma, untuk bab kesyirikan jangan patuh. Akan tetapi untuk urusan dunia, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah di dunia dengan cara yang baik. Coba kita pikirkan, kalaulah orang tua itu non muslim, Allah itu menyuruh tetap berbuat baik, lalu bagaimana dengan bapak kita, ibu kita yang berjilbab, yang salat, yang membaca Al-Quran, yang masih salat, yang mengatakan la ilaha illallah, dan ada kesalahan sedikit, kemudian dengan kesalahan tersebut kita enggak pernah berbakti kepadanya, itu merupakan suatu kesalahan. Kesalahan orang tua itu bukanlah, sekali lagi Bapak, itu bukanlah faktor yang menyebabkan gugurnya kewajiban kita berbakti, bukanlah faktor yang menyebabkan bolehnya kita berkata kasar. Gara-gara bapak kita salah, kita berkata kasar. Gara-gara ibu kita, kita berkata kasar. Apa sih kesalahan ibu kita? Apakah sampai kesyirikan? Enggak. Ibu kita masih muslim, bapak kita masih muslim. Kalau seandainya di dalam surat Al-Luqman tadi Allah mengatakan ada suatu perintah yang kufur, disuruh wasahibhuma fid dunya ma'rufa, berbuat baiklah di dunia dengan cara yang baik, lalu bagaimana kalau seandainya ibu kita masih muslimah, bapak kita masih muslim, tentu lebih utama. Jadi maksudnya Bapak Ibu, kesalahan Bapak Ibu kita kalaupun ada, karena orang tua itu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Ingat, orang tua itu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Kalaupun ada kesalahan, itu bukan berarti kita balas dengan air tuba, kata orangnya Bapak Ibu. Itu wasiat Allah yang kedua. Wabil walidaini ihsana, itu wasiat yang ditujukan kepada seorang anak. Dan wasiat yang ketiga adalah, ini wasiat yang ditujukan kepada orang tua. Kalau nomor dua tadi wasiat yang ditujukan kepada anak, kalau sekarang wasiat yang ditujukan kepada kedua orang tua, apa isi wasiatnya? Wala taqtulu auladakum min imlaq, jangan kamu bunuh anakmu dikarenakan miskin. Itu wasiat yang ketiga. Ini khusus untuk orang tua.
Kalau tadi sebagai anak, mungkin kita berlaku juga, kita sebagai anak pada waktu yang sama kita pun juga sebagai orang tua. Nah, ketika kita sebagai kedua orang tua, ada wasiat lagi. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Itu surat Al-An'am. Ya, wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian disebabkan kalian miskin. Tentunya orang tua ini, bapak ibu, jelas punya kewajiban untuk menafkahi, kan ya? Orang tua punya, si bapak punya kewajiban untuk menafkahi. Dahulu zaman jahiliyah, ketika orang tua tersebut jatuh dalam kemiskinan, itu anaknya dibunuh. Apa fungsinya? Untuk meringankan beban. Dia bunuh anaknya untuk meringankan beban. Kenapa dia bunuh? Karena dia memiliki konsep yang salah. Dia pikir rezeki itu berada di tangan dia. Allah katakan apa? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah wahai orang tua yang memberikan kalian rezeki dan juga anak kalian. Rezeki nafkah yang kalian berikan untuk anak kalian itu sejatinya kami yang memberikan, bukan kalian. Kalian ini adalah sebagai perantara. Orang tua ini untuk memberikan nafkah terhadap anaknya itu adalah sebagai perantara. Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Maka berikanlah nafkah dari apa-apa yang Allah berikan untuk kalian, kata Allah. Nah, adanya larangan untuk membunuh anak dikarenakan miskin, karena Allah menanggung rezeki. Nahnu narzuqukum, wahai orang tua, kamilah yang memberikan rezeki untuk kalian. Wa iyyahum, dan anak-anak kalian. Keberadaan anak itu tidaklah mengurangi rezeki bapak. Enggak akan mengurangi. Dan keberadaan banyak anak itu tidak akan mengurangi rezeki saudaranya. Karena mengapa? Karena masing-masing jiwa itu membawa rezeki dia masing-masing. Gak ada istilahnya rezeki bersama. Mungkin kalau makan bersama mungkin, ya. Makan bersama, minum bersama. Tapi kalau rezeki bersama gak ada. Karena mengapa? Masing-masing ketika kita masih di dalam perut ibu kita, sampai ajal menjemput kita, itu telah Allah takdirkan rezeki untuk kita. Bikatbi rizqihi. Karena ada empat hal yang telah dituliskan ketika kita berada di dalam janin. Salah satunya adalah apa? Bikatbi rizqihi. Menulis rezekinya. Sudah. Sehingga kalau demikian halnya, bahwasanya keberadaan anak itu tidak mengurangi jatahnya orang tua, keberadaan anak yang lain tidak akan mengurangi jatah rezeki saudaranya yang lain, jangan kalian bunuh anak kalian. Wala taqtulu auladakum. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan konsep ayat ini, bapak ibu, bahwasanya tauhid harus kita tanamkan, bahwasanya rezeki itu telah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi
rizquha, Allah yang menanggung rezeki. Dengan konsep ayat ini Bapak Ibu, dengan ayat ini para ulama mengambil kesimpulan terlarangnya mengikuti program pembatasan keturunan. Kan ada itu program pembatasan keturunan. Apabila motifnya adalah masalah rezeki, harus kita cat, harus kita garis merahi, terlarangnya membatasi keturunan apabila motifnya adalah masalah rezeki. Karena orang luar sana itu mempromosikan agar kaum muslimin ikut program mereka dengan promosi yang berbagai macam. Sumber daya alam sudah mulai menipis, lapangan pekerjaan sudah mulai susah jadi pekerjaan, biaya hidup mahal, sekolah mahal, penduduk membludak, maka batasilah keturunan. Maka kita dilarang untuk ikut. Karena mengapa? Karena kita yakin ada zat yang enggak akan pernah meninggal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang memiliki kesempurnaan, itu enggak akan pernah meninggal. Allah telah berjanji, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, Allah sudah jamin. Ketika program-program ini diajukan kepada kaum muslimin, itu kepada kaum muslimin aja. Tapi kepada minoritas yang non muslim itu enggak ada. Karena tujuannya untuk memperbanyak. Tapi ditujukan kepada kaum muslimin. Tapi ingat tadi ya Bu, Bapak, catatannya apa? Membatasi keturunan dengan catatan takut masalah rezeki. Anak diri kita sendiri itu bukan kita yang memberikan rezeki Allah, apalagi anak kita. Kita itu sebenarnya hanya sekedar berusaha, bekerja di perusahaan sana, bekerja di lembaga sana. Sebenarnya rezeki tersebut sudah Allah beri, bisa kita ambil di sana. Itu aja sebabnya, hanya sebagai perantara. Anak dan kita, Allah yang menanggung rezeki. Sehingga kita terlarang untuk ngikutin program demikian karena ada suuzon dengan Allah. Seolah-olah Allah menciptakan kita tanpa rezeki. Kalla, sungguh tidak. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Wahai orang tua, diri kalian ini kami yang memberikan rezeki dan juga anak-anak kalian. Tetapi apabila ulama memberikan perincian, tapi apabila membatasi tersebut dikarenakan ada faktor-faktor yang lain, bukan faktor masalah rezeki. Kita yakin dalam diri kita, tauhid kita sudah menghujam bahwasanya rezeki itu di tangan Allah. Tapi ada faktor kesehatan dari dokter, ataupun ada faktor-faktor yang lain yang menyebabkan terbatasnya keturunan, maka para ulama membolehkannya. Jadi yang dilarang tadi garis merah catatannya adalah apa? Membatasi keturunan. Terlarang hukumnya jika motifnya, jika dasarnya adalah takut miskin. Dan program orang-orang sana itu programnya berkaitan sekitar takut miskin. Sumber daya alam sudah habis, sudah mulai menipis. Kemudian tempat lahan kerja sudah mulai sempit. Manusia sangat banyak. Kita katakan dalam hati kita, kita punya zat yang maha kaya. Tanpa sumber daya alam, tanpa yang lain, Allah bisa memberikan kepada kita. Itulah konsep kita. Kita memiliki zat yang mahal ghani, Ar-Razzaq. Itulah yang harus kita tanamkan dalam diri kita.
yang maha kaya, yang maha memberikan rezeki. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat selanjutnya adalah, itu wasiat yang keberapa tadi Bapak ibu? Ketiga. Wasiat yang selanjutnya adalah wala taqrabu, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batana. Artinya, janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Yang dilarang Bapak Ibu, ini konsep syariat. Wala taqrabu itu artinya jangan dekati. Maka setiap langkah awal yang itu bisa menyebabkan jatuh ke dalam fawahish, perbuatan yang buruk, maka itu dilarang. Langkah awal yang bisa menyebabkan seseorang itu jatuh ke dalam hal yang terlarang, maka itu dilarang. Zina itu dilarang. Allah enggak mengatakan wala taznu, jangan berzina. Kalau jangan berzina, pemahamannya dekat-dekat boleh. Kan yang dilarang cuma zinanya. Tapi Allah lebih paham, wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Mendekat saja enggak boleh, apalagi mengerjakannya. Maka setiap sarana yang mengantarkan kepada zina tersebut terlarang hukumnya. Sehingga datanglah syariat mewajibkan perempuan untuk menutup aurat, seluruh tubuh perempuan itu adalah aurat, disepakati kecuali dua ya. Itu memang ada khilafnya, masalah wajah dan telapak tangan. Rambut wajib ditutupi. Rambut wajib ditutupi. Mau menggunakan jilbab silakan, yang penting wajib tertutup. Dan berarti dapat kita ketahui, orang yang mengatakan jilbab itu enggak wajib, maka sejatinya dia ingin meruntuhkan Islam. Dari mana dia belajar? Dia belajar dari orang-orang non-muslim. Dia panggil orang-orang muslim, dia didik, kemudian dia kirim kembali kepada negerinya untuk memberikan virus-virus, berbagai macam virus, dan jilbab enggak wajib dan macam-macam. Kita katakan bahwasanya jilbab itu adalah hukumnya wajib, yaitu perempuan diwajibkan menutup seluruh tubuhnya, disepakati oleh para ulama, kecuali ada yang dikhilafkan, itu masalah wajah dan telapak tangan. Adapun sisa yang lain, maka hukumnya wajib. Kita dilarang untuk berduduk berduaan dengan non mahram, itu dilarang karena bisa mengacu kepada perzinaan. Kita disuruh untuk menundukkan pandangan, karena tanpa menundukkan pandangan itu bisa menyebabkan jatuh kepada perzinaan. Jadi setiap langkah-langkah yang itu mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang, maka itu dilarang di dalam syariat, dalam rangka antisipasi totalitas, menutup pintu rapat-rapat. Maka sarana yang mengantarkan kepadanya, maka dikunci agar enggak jatuh. Itu wasiat yang ke-4. Wasiat yang kelima Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terlarangnya membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlarangnya membunuh
jiwa yang Allah muliakan. Karena pada dasarnya berkaitan dengan harta, berkaitan dengan nyawa, itu syariat menjaganya, enggak boleh ditumpahkan. Nah, untuk meminimalisir terjadinya pembunuhan, diterapkanlah hukum qisas. Apa fungsinya hukum qisas? Untuk meminimalisir laju pembunuhan. Kutiba alaikumul qisas, walakum fil qisasi hayatun. Menegakkan syariat qisas ini terdapat kehidupan, yaitu meminimalisir terjadinya percepatan pembunuhan. Anda dapat informasi di negara yang menerapkan hukum qisas ini, yaitu Saudi Arabia contohnya, perbandingan pembunuhan antara satu suatu negeri dengan Saudi, negeri ini enggak menerapkan hukum qisas. Saudi menerapkan hukum qisas. Perbandingannya, satu hari jumlah pembunuhan di negeri yang tidak menerapkan hukum qisas satu harinya itu sama dengan 13 tahun di Saudi. 13 tahun perbandingannya, jumlah kasus satu hari di negeri yang enggak menerapkan syariat qisas itu jumlahnya sebanding dengan 13 tahun di Saudi. Karena ngapa? Allah telah mengatakan walakum fil qisasi hayatun. Pada syariat qisas ini ada kehidupan. Tapi yang menerapkan syariat adalah pemerintah. Dosen Ana pernah bercerita dulu, waktu Ana di Saudi, kata beliau, Ana pernah menyaksikan hukum qisas. Jadi hukum qisas itu prakteknya ditempatkan pada tempat keramaian. Fungsinya agar memberikan orang takut. Ketika proses pemancung potong algojo, terus setelah itu berpisah kepala dengan badan, Ana enggak bisa makan selama 4 hari. Hilang tenaga dia. Betul firman Allah Subhanahu wa taala, walakum fil qisasi hayatun. Menerapkan hukum qisas itu adalah ada kehidupan padanya, agar orang takut. Ya Allah, kalau sekiranya kami membunuh, nasib kami akan seperti dia. Mikir-mikir panjang. Itu hikmah syariat adanya hukum qisas. Dan hilangnya dunia beserta isinya itu lebih ringan sama Allah, Pak Ibu, dari tertumpahnya darah seorang muslim tanpa hak. Hilang dunia dan isinya. Apa kekayaan dunia hilang? Sebutkan berbagai macam. Itu lebih ringan di sisi Allah dari tertumpahnya nyawa seorang muslim tanpa hak. Darah seorang muslim dijaga oleh syariat. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kayaknya isyak kita dah masuk ya, Bapak ibu. 4 menit lagi. Baik. Berarti itu wasiat yang ke 5. Wasiat yang selanjutnya adalah wa'auful kaila wal mizana bil qist, yaitu penuhilah timbangan. Ini adalah berkaitan dengan pedagang ya. Ketika kita jualan, itu ukuran yang kita pakai itu kemungkinan ada dua. Bisa jadi ukurannya sistemnya liter, 1 liter, 2 liter, atau ukurannya kilogram, 1 kilo, 2 kilo dan selanjutnya.
apa perintahnya, apa wasiatnya? Wa auful kaila wal mizana bil qist. Paskanlah ketika ingin meliterkan, satu liter harus dipaskan. Wal mizana, dan timbangan harus dipaskan. Itu wasiat yang harus kita tunaikan ketika kita sebagai seorang pedagang atau ingin menjual suatu hal yang butuh timbangan, suatu hal yang butuh diliterkan. Karena kemungkinannya ada tiga, Bapak Ibu. Itu kurang, itu pas, itu lebih. Kalau kurang, wailun lil mutaffifin. Kita sengaja ya, 1 ons dikurangi 0,5 ons dikurangi, sengaja berkaitan surat al-mutaffifin dikurangi. Wailun lil mutaffifin. Apa artinya wailun? Celaka. Lil mutaffifin, itu dilarang. Yang kedua, lebih. 1 kilogram kita tambah 1,2, enggak wajib. Kita enggak dituntut untuk melebihkan timbangan, enggak dituntut. Lebihkanlah timbangan, enggak dituntut. Karena ini harta-harta kita. Kita harus mengeluarkannya atas rasa apa? Ridho. Dalam fikih jual beli harus ada unsur ridho. Tapi yang dituntut yang mana? Yang dituntut yang di tengah. Paskanlah timbangan semampu kalian. Jangan disengaja untuk dikurangi. Kalau disengaja dikurangi, kita berkaitan jatuh kepada surat Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Bagaimana orang mutaffifin ini? Kalau dia untuk orang, dia kurangi. Orang untuk dia, minta lebih. Itulah orang-orang yang mutaffifin. Lebih, kalau kita mau lebih enggak apa-apa. Sedekah, ya boleh-boleh aja. Tapi hukumnya enggak wajib. Yang wajib mana? Pas. Wa auful kaila wal mizan. Paskanlah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan waktu Isya kita sudah masuk. Maka kita tutup kajian kita sampai wasiat yang ke 6. Kita murojaah dulu, kita simpulkan. Wasiat yang pertama, itu dilarang untuk berbuat kesyirikan. Wasiat yang kedua, untuk si anak berbuat baik. Wasiat yang ketiga, untuk orang tua membunuh ataupun ada konsep takut rezeki enggak sanggup, kita yakin bahwasanya ada Allah yang maha hidup yang ghani. Yang selanjutnya, enggak diperbolehkan mendekati kemungkaran, baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang selanjutnya, dilarang untuk menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak. Dan yang selanjutnya, yaitu wasiat untuk mempaskan timbangan. Kalau kurang, wailun lil mutaffifin. Kalau lebih, ya boleh-boleh saja. Ingin bersedekah ya enggak masalah, tapi hukumnya bukan wajib. Semoga bisa kita pahami Bapak Ibu, dan semoga duduknya kita ini itu kita ingin mendapatkan, sering kita ucapkan apa? Doa dari malaikat. Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.